Masyarakat antusias menyaksikan beragam hiburan di Bundaran HI Jakarta yang digelar sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat ini. Dan acara ini juga menghadirkan pertunjukan musik dan tarian khas Betawi, penampilan band religi, serta sejumlah band dan penyanyi papan atas. Masyarakat bisa menyaksikan hiburan lewat video mapping yang dipantulkan di gedung Mandarin Hotel. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hadir dan memberikan sambutan dalam perayaan HUT DKI di Bundaran HI. Akses jalan ke arah Bundaran HI ditutup hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan penutupan dilakukan dari Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman hingga Sarinah Jalan MH Tamrin di kedua arah.